Apa kabar semua? Senang sekali saya Rini Ayuning Tias dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokterku, disiarkan langsung dari studio El Sinta TV, 94,8 FM Fit Radio Bandung, dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan, kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda. Dan tema kita hari ini yaitu mengenai anemia. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silakan di 021-2520-666 atau mention pertanyaan Anda via Twitter di @elsinta. TV. Anda juga bisa mendownload aplikasi El Sinta Mobile di Play Store milik Anda tentunya. Dan hari ini kita kehadiran dengan Dr. Farida Arianti SPPD. Beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam dari RSPAD Gatot Subroto. Kita sapa dulu Dr. Farida yang sudah hadir di samping saya tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Farida. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kabarnya baik ya, Dok ya? Alhamdulillah baik, sehat. Dokter, hari ini mau bahas seputar anemia. Ini sebenarnya anemia tuh udah apa ya? Udah sering kita denger ya. Yeah. Bahkan kalau di media-media tuh udah banyak iklannya, terus katanya yang letih, lemah, lesu itu katanya ciri-ciri dari anemia gitu ya. Sebetulnya, Dok, yang namanya anemia itu apakah memang apa ya? Banyak sekali kejadiannya di Indonesia, khususnya nih denger-denger ya katanya sering sekali terjadi pada kaum perempuan nih, entah itu yang lagi hamil lah, lagi menyusui lah, atau menstruasi lah, segala macam ya, Dok ya. Sebetulnya yang dimaksud dengan anemia itu apakah memang sesuatu yang sebetulnya wajar terjadi gitu ya, atau ini tanda-tanda dari suatu penyakit yang berbahaya juga sehingga kita perlu obati juga dengan serius ya, Dok ya. Jadi seperti apa sih pengertian dari anemia itu dulu? Silakan Dokter Farida. Ya, anemia itu memang sangat umum terjadi ya. Memang sering kali itu pasien kan berobat ke rumah sakit itu kan karena seringkali karena anemia. Awalnya tuh karena anemia. Jadi sebenarnya anemia itu kekurangan darah. Kurang darah. Definisinya, ya, kekurangan darah. Kalau orang awam kan bilangnya kurang darah, darah rendah gitu ya. Sebenarnya kurang darah. Jadi kalau anemia itu kita harus tahu dari pemeriksaan laboratorium sebenarnya untuk diagnosis pastinya. Oke, jadi harus dipastikan dengan pemeriksaan laboratorium dulu ya. Jadi kita nggak bisa diagnosis diri kita sendiri atau melabel diri kita sendiri, aduh lemes nih belakangan ini, sering nggak bergairah atau apa gitu, atau apa ya, gampang pusing segala macam, jangan-jangan anemia ya. Terus minum apa ya, Dok ya, suplemen-suplemen yang untuk menaikkan darah lah atau apa gitu ya, Dok. Itu sebenarnya bagaimana, Dok, menurut pandangan dokter sendiri? Sebenarnya tidak bisa kita mendiagnosis begitu saja. Bisa sih sebenarnya begini. Kalau misalnya kita melihat gejala-gejalanya ya, misalnya yang tadi Mbak bilang seperti lemas, terus kurang gairah, terus apa ya, kalau bekerja kurang cepat lelah gitu ya, atau kurang konsentrasi misalnya gitu kan, rasa lemah, letih, lesu ya, pokoknya berapa L gitu ya, Mbak. Nah itu tapi bisa kita lihat juga tanda-tandanya. Biasanya itu pucat. Apanya yang pucat, Dok? Wajahnya saja atau? Nah, untuk lihat wajahnya agak sulit karena kita kan kulitnya cenderung sawo matang ya. Kecuali kalau memang yang berkulit putih, mungkin terlihat atau lemas. Waduh, gampang terlihat gitu ya. Jadi lebih pucat gitu ya. Kita bisa lihat dari beberapa cara sih. Yang mudah misalnya bibir ya. Tapi kalau perempuan nggak sering ditutupi, jadi kadang-kadang sering tidak diketahui. Lipstick lah atau apa, jadi nggak terlalu kentara. Tidak terlihat. Yang kedua dari mata. Ya, tapi juga jarang juga kita kalian dari mata ya. Atau yang mudah lagi dari telapak tangan sebenarnya. Kenapa telapak tangannya, Dokter? Nah, telapak tangan kalau kita lihat kok, kita bandingkan deh sama yang lain. Oh, kok pucat ya gitu. Nah, itu mungkin kita mempunyai gejala anemia. Oke, sebenarnya yang dinamakan pucat itu kan agak-agak tadi tricky juga ya, Dok. Misalnya kayak kantung mata gitu ya, di bawah apa ya, istilahnya di bawah kan mirip-mirip juga seperti orang yang lagi apa ya, kelelahan, terus ada kantung mata, terus mirip-mirip juga katanya dengan anemia gitu loh. Jadi sebenarnya yang pucat yang dimaksud ini mungkin apa, mungkin bisa ada warna yang lebih apa ya, jelasnya lagi, atau dilihat dari tadi bibir tuh maksudnya apa, warnanya seperti apa gitu, atau teksturnya jadi lebih mengkerut atau apa gitu. Jadi sebenarnya dari gejala itu sendiri seperti apa tuh, Dokter? Jadi kalau mata yang dilihat bukan kantung matanya, bukan bukan bawah mata, tapi dari sininya, dari Dok, ya, di balik matanya ini. Ya, kita lihat dari cermin, kita lihat gitu ya. Yang sehat warna apa, Dok? Yang sehat warnanya merah tentunya ya. Merah ya. Kalau agak apa ya, biasanya kan pink atau putih-putih gitu, gimana ya, tuh, Dok? Ya, pink kalau cenderung pucat itu mungkin gejala anemia. Dan yang bibir juga kalau pucat gejala anemia, tapi kembali lagi itu kan hanya gejala.
tetap harus konfirmasi dengan pemeriksaan laboratorium. Oke. Okay. Sebelum kita masuk ke konfirmasi ke laboratorium dulu gitu ya. Sebetulnya penyebab dari kurang darahnya ini kan bisa memang karena faktor tadi ya, misalkan karena asupan makanannya mungkin yang kurang, atau memang ada penyakit yang mendasari juga nih yang ternyata serius juga gitu ya dok ya, ternyata mungkin dia punya penyakit yang berat yang bisa membuat tadi kadar darahnya ini jadi menurun atau HB-nya ini jadi rendah atau apa nih kira-kira seperti apa tuh? Betul sekali mbak, jadi yang sering tuh orang awam tuh hanya mengerti kalau anemia tuh pasti kurang makan. Itu yang pasti pertama kali ditanyakan, saya ini kurang makan apa ya dok? Padahal belum tentu dia kurang makan. Oke. Okay. Gitu ya. Mungkin dia tidak kurang makan, akan tetapi jenisnya yang kurang beragam, itu satu pertama ya. Kalau memang itu anemia disebabkan oleh nutrisi, nutrisinya pun macam-macam ya. Pembentuk sel darah merah itu kan macam-macam. Salah satunya besi, folat ya, B12 atau vitamin C gitu ya. Yang kemudian yang kedua yang sering juga terjadi adalah kehilangan darah. Kehilangan darah itu bisa dari semuanya ya, dari semuanya bisa keluar darah gitu. Misalnya kalau anak kecil mimisan, atau orang bisa besar juga bisa ya, orang dewasa juga bisa mimisan. Okay. Itu yang sering adalah perempuan, perempuan menstruasi setiap bulan ya? Gitu. Oh, okay. Dan yang sering juga tidak ini kalau misalnya laki-laki itu ambeien, itu wasir, atau yang tidak diketahui ya, laki-laki atau perempuan bisa kan ya ambeien, atau yang kehilangan tidak disadari dari saluran pencernaan. Oke, okay. Jadi sebenarnya banyak faktor begitu ya dok ya. Tapi benar nggak tuh kalau yang umumnya itu karena memang tadi pola makan yang apa ya kurang variatif gitu ya dok ya. Jadi tadi kurang zat besi, asam folat atau vitamin B12-nya itu yang dia jadi kurang dalam kehidupan sehari-harinya sehingga jadi timbul deh gejala-gejala anemia dan mungkin jadi anemia yang berkelanjutan jadi kronik gitu ya. Atau memang tadi lebih karena penyakit kebanyakan gitu kan, memang kasusnya ini seperti apa sih? Atau mungkin juga sering dikaitkan juga gak sih dok, kan kita sering dengar juga ada thalassemia lah atau penyakit-penyakit leukemia lah, itu kan juga kaitannya ke darah juga nih gitu ya. Itu ada hubungannya juga gak ke ada anemia? Jadi yang sering juga itu kan baru dua ya mbak, yang pertama yang saya sebutkan. Yang ketiga ya tadi penyakit genetik, yang thalassemia. Jadi sering kali tuh pasien datang tidak ada gejala apa-apa, taunya dia lemas saja gitu dan ternyata pucat. Ternyata dicek HB-nya rendah. Tidak pernah ada riwayat sebelumnya, tidak pernah ada perdarahan misalnya, makannya pun bagus, physically bagus kan. Okay. Ternyata dia ada thalassemia. Misalnya kalau orang dewasa baru diketahui mungkin dia thalassemia minor waktu itu gitu ya. Mungkin karena dia waktu itu hamil atau waktu itu dia ada sakit yang lain gitu menyebabkan HB-nya turun pada saat itu. Nah kemudian ada juga ternyata dia ada sakit yang lain, sakit ginjal. Gitu, sakit ginjal itu kan ginjal kan ada organ yang di salah satu ininya selnya itu mau produksi hormon yang akan meningkatkan sel darah merah. Nah itu kalau sel ginjalnya rusak atau terganggu bisa juga menyebabkan anemia. Ini ginjal yang dimaksud penyakitnya tuh apa yang sudah gagal? Oh, gagal ginjal maksudnya. Atau penyakit ginjal yang apa ya, barangkali misalnya hanya sekedar dari awalnya ada batu atau mungkin penyakit ginjal yang belum sampai maaf kegagalan itu gitu ya dok ya. Bisa juga nggak sih, bisa juga ada disertai dengan gejala tambahan seperti anemia tadi yang perlu dicurigai juga dok gitu. Yang saya maksud sini adalah gagal ginjal. Gagal ginjal. Nah seringkali gagal ginjal tuh ada gagal ginjal misalnya karena batu atau gagal ginjal disebabkan oleh sebab lain. Sebabnya macam-macam. Betul. Kadang-kadang itu gejala awalnya adalah anemia. Seringkali dia lemas apa gitu, ternyata dicek HB-nya rendah. Okay. Ternyata begitu dicek, ternyata gagal ginjal. Begitu. Oh, itu baru ketahuan setelah gara-gara anemia. Jadi kadang-kadang anemia tuh pintu, pintu diagnosis. Jadi orang supaya berobat gitu, apa menyebabkan orang berobat tuh anemia. Tapi sebenarnya di belakangnya itu banyak, banyak penyebabnya. Okay. Banyak penyakit-penyakit yang bisa menyebabkan anemia. Jadi anemia tuh ada payung besarnya lagi. Ya, anemia itu hanya pintu besar anemia. Tapi kita harus buka tuh apa sih di dalamnya tuh, ada apa sih gitu yang menyebabkan anemia. Tapi bisa juga tanpa gejala nggak ya dok ya? Soalnya kan tadi dokter bilang kan ini jadi seperti dalam tanda kutip ya penyakit seperti akut juga ya misalnya kelihatannya nggak yang penyakit yang berat-berat banget gitu, dia tetap bisa beraktivitas, tetap bisa bekerja, tetap ceria, tetap nggak kelihatan yang lesu-lesu banget lah ya, tapi ternyata dari hasil pemeriksaan laboratorium
ternyata hasilnya memang ada anemia gitu ya dok ya, karena memang ada penyakit tertentu atau mungkin yang kekurangan zat besi. Jadi tadi. Begini mbak, badan kita ini alhamdulillah tuh dikaruniai apa ya, dia tuh punya daya tahan yang luar biasa. Jadi kalau anemia itu terjadi akut, nah itu seringkali yang menyebabkan gejala yang langsung seperti itu tadi, lemas, otak, ada sampai pingsan, sampai sesak napas. Akan tetapi kalau kejadiannya itu kronik, lama gitu berangsur-angsur, berangsur-angsur, dia turun-turun pelan-pelan, nah tubuh kita kan beradaptasi dengan itu. Jadi dia kita anggap lemes, ah biasa lah itu, mungkin kita ini dengan yang lain gitu ya. Dianggapnya ah ya memang bawaannya seperti bawaan ini, lah, gitu bawaan ya. Tubuh gitu ya. Bahkan beberapa kali saya menemukan HB yang sangat rendah, itu pasiennya baik-baik saja, jalan kaki. Padahal HB sudah 5, 4 bahkan gitu. Makanya itu sangat ekstrim rendah ya, padahal kan HB normal kan harusnya di atas 10 ya. Ini sangat ekstrim rendahnya dia masih bisa jalan-jalan gitu. Ini bahayanya dari anemia atau kurang darah ini sendiri seperti apa sih dok, efek ke tubuh baik jangka pendek ataupun jangka panjang? Ibaratnya kan kalau kita sering apa ya baca-baca itu kan katanya di tubuh kita nih sel darah merah ya ini ya, bagaikan truk yang mengangkut oksigen lah atau apa gitu untuk nutrisi ke seluruh tubuh kita. Kalau itu ada bermasalah, entah itu pengangkutannya atau dari pabriknya gitu katanya, itu bisa akan menyebabkan masalah yang banyak juga untuk kehidupan sehari-hari kita. Itu maksudnya seperti apa sih dok, efek dari anemia ini gitu? Iya, efek secara kegiatan sehari-hari misalnya mbak. Kalau misalnya kita terkena anemia, jadi kan kita tidak bisa maksimal dalam menjalankan kegiatan kita. Misalnya saja kalau untuk belajar atau menjalankan mesin misalnya, atau misalnya untuk mengendarai mobil atau kendaraan gitu ya, itu akan mengurangi konsentrasi. Terus juga daya tahan tubuh ya akan sangat berkurang kalau dengan anemia. Kemudian efek jangka panjangnya itu kan karena anemia mungkin organ-organ tubuh kita yang lain akan dipaksa bekerja keras. Contohnya jantung. Jantung akan bekerja akan lebih keras karena kan dia kan jadi mbak, seperti mbak bilang tadi, sel darah merah itu kan mengangkat oksigen. Oksigen itu kan diperlukan oleh otak ya dan seluruh jaringan tubuh yang lain untuk bisa berfungsi. Nah, karena itu kurang kadarnya, kadar oksigen di dalam darahnya itu kurang, maka jantung akan berpikir, oh ini kurang nih, saya memompa harus lebih keras. Kerjanya lagi. Kerjanya lebih capek dong ya. Betul, dia, jadi dia akan bekerja lebih keras lagi. Nah, ibarat kalau jantung bekerja lebih keras, dia akan lebih bisa menebal, bahkan atau bisa lama-lama dia bisa apa namanya gagal jantung begitu ya. Makanya sering dengar ya anemia ini katanya lama-lama komplikasinya bisa jadi gagal jantung. Mungkin selain organ jantung, organ lain mana lagi yang kira-kira juga jadi bekerja lebih keras dari biasanya, dari normalnya? Yang bekerja lebih keras sih mungkin enggak ya, jadi otak tuh bisa juga sih ya. Karena tadi terkena, kurang supply oksigen. Sebetulnya sih semuanya mbak ya, semua itu akan terkena efeknya, semuanya. Karena kan dia yang mengatur sistem saraf kita segala macam gitu ya dok ya, jadi fungsi-fungsi yang lain pun juga akan sangat terganggu dan mengganggu kualitas hidup kita sehari-hari begitu ya dok ya. Baik dokter, kita jeda dulu sebentar, nanti dilanjutkan kembali setelah istirahat sejenak ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi.